Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Hari ini kita dapat menyelesaikan sebahagian baki penerima bakul makanan dan juga mangsa-mangsa keluarga yang terkesan dengan COVID yang telah diberi sumbangan oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar dan telah dipertanggungjawabkan kepada kami Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tanjung Karang untuk memastikan barang-barang ini dihantar mengikut jadual dan juga tempat yang telah diberikan. Syukur Alhamdulillah hari ini kita hampir memberi lebih kurang dalam 600 bungkusan ataupun 600 keluarga yang melibatkan hampir 9 kampung dan kita letakkan di hotspot-hotspot kampung yang telah dipersetujui oleh pihak kampung dan kita tujuannya bagi mengurangkan pergerakan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Syukur hari ini berjalan seperti yang telah dirancang. Pergerakan Pemuda UMNO turun bersama-sama Alhamdulillah memberi kerjasama yang baik kepada program misi bantuan pengantaran bantuan kali ini dan saya dapat rasakan di saat dan ketika ini sudah pasti dan sudah tentunya ramai keluarga yang terkesan. Indahnya lah kalau kita semua khususnya pihak kerajaan dan juga ahli-ahli politik kita hentikan seketika apa saja yang melibatkan dengan peperangan politik ini dan kita fokus sebenarnya untuk membantu rakyat dan saya mengharapkan kepada pemimpin-pemimpin yang telah diberikan tanggungjawab oleh rakyat dan juga kerajaan pastikan kuasa tanggungjawab kerusi yang telah diberikan amanah ini kepada kamu tolong laksanakan sebaik mungkin untuk memastikan keharmonian, keselesaan, masalah-masalah rakyat dapat diuruskan dengan segera. Kita hentikan dulu persekitaran dalam politik dan saya harap sangat pihak kerajaan tolong kesian dengan rakyat. Kesian rakyat kat bawah ni. Terima kasih kepada Tan Sri Noh yang sentiasa prihatin dengan masalah waktu ini di Tanjung Karang. Tahniah dan terima kasih kepada Pemuda Tanjung Karang yang betul-betul bergerak, yang membantu menghantar bantuan terbaik Pemuda Tanjung Karang. Alhamdulillah Tanjung Karang luar biasa.